Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bediler, salam satu laras ya. Kembali lagi di channel distributor taktikal teman-teman bediler. Dan kali ini kita punya stok terbaru dari Predator Double Tabung Viper Black Army. Kita sisa ada 2 pucuk yang masih ready stock ya. Untuk teman-teman yang ingin upgrade senapan di tahun 2024, nah kita punya rekomendasi produk terbaru di tahun ini, yaitu PCP Double Tabung Viper Black Army ya. Untuk unitnya sekeren ini, kurang lebih hampir mirip ya. Untuk desainnya hampir mirip seperti PCP AFC atau Air Force, teman-teman. Untuk kalian yang ingin order, nah untuk harga terbaru di tahun 2024 harganya menjadi 5,2 juta rupiah untuk unit saja ya. Segera untuk order sekarang juga, karena untuk produknya limited edition, tinggal 2 pucuk saja. Segera untuk order sekarang juga ke CS kami yang ada di bawah ya, sahabat bediler, seperti itu. Oke, untuk unitnya kita review dulu, kita spill untuk bagian perbagiannya ya. Oke, nah untuk senapan ini itu punya 2 tabung teman-teman. Jadi disupport dengan 2 tabung sehingga menghasilkan power dan juga tekanan yang pastinya lebih besar dibanding untuk unit Predator lainnya. Untuk tabung bagian belakang, di sini pakai tabung bocap volume 500 cc ya, sahabat bediler. Pakai tabung volume 500 cc. Terus untuk bagian depan di sini pakai tabung dural OD32 ya. Seperti ini. Untuk larasnya di sini pakai laras seamless import dengan panjang 60 dengan alur 12 ulir dan juga serumbungnya ini kurang lebih OD-nya 25 ya. 25 mm. Sedangkan untuk chamber pakai chamber dural, chamber monolite dural T6061, sahabat bediler, yang pastinya juga lebih tahan lama, anti karat juga, dan juga tahan tekanan yang besar ya, seperti itu. Oke, untuk nah setelan powernya berada di bagian sini, jadi nanti bisa diputar, bisa disesuaikan dengan kalian sendiri ya, mau setel powernya di setelan berapa. Dan juga di bagian sebelah sini ini adalah pengisiannya, tempat pengisiannya ya, pakai pengisian mini coupler ya teman-teman. Dan untuk beberapa part bagian dari senapan ini itu sudah full stainless. Jadi ada beberapa part, diantaranya adalah bagian grendel, bagian cancel shoot, tusuk mimis juga sudah sudah stainless. Terus juga ada per-pernya juga yang sudah bahan stainless ya, sahabat bediler, kayak gitu. Oke, nah untuk powernya sendiri nanti kita akan coba sama-sama untuk FPS, power, dan juga akurasi dari PCP Double Tabung Viper ini. Segera untuk langsung miliki unitnya karena stoknya tinggal 2 pucuk saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Untuk harganya dibanderol di 5,2 juta rupiah. Bisa langsung gas sekarang juga ya teman-teman bediler. Oke, untuk pembayaran kami bisa COD, bisa transfer lunas. Lebih diutamakan untuk transfer lunas ya. Dapatkan juga promo-promo lainnya di tahun 2024 ini untuk produk ini. Jadi jangan sampai kelewatan dan juga kehabisan. Oke teman-teman bediler, segitu dulu untuk informasinya. Terima kasih banyak dan salam satu laras.